Sekelompok warga Manokwari memalang jalan menuju Bandara Rendani. Akibatnya, lalu lintas menuju bandara lumpuh. Pemalangan dilakukan lantaran warga tak terima salah satu kerabatnya meninggal dunia akibat kecelakaan pada Kamis, 22 Juni 2023, malam. Mereka lalu menutup paksa ruas jalan tersebut. Warga juga membakar ban dan mobil pikap yang terlibat kecelakaan. Ini disebabkan kecelakaan yang terjadi tadi malam antara mobil pikap dan motor, kata Kapolresta Manokwari Kombes Rifadin Beni Simangunsong, Jumat, 23 Juni 2023. Penutupan jalan berlangsung sejak setelah kejadian kecelakaan hingga hari ini, Jumat, sekitar pukul 9 WIB. Simangunsong mengatakan, kecelakaan itu melibatkan mobil pikap Suzuki Demax hitam dan sepeda motor Vino merah dengan nomor polisi B3802 URU yang dikendarai AW. Dalam insiden itu, mobil pikap itu menabrak motor hingga terseret. Selain itu, pikap juga menabrak warga yang duduk di Pondok Pinang hingga mengakibatkan satu korban berinisial Mai meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!